Halo bro, jumpa kembali ya, dengan kami berdua ya. Saya Sindiran berdua, dan saya Sindirun kamu? Bro, saya Bidurun bro. Ya, Sindirun. Ya. Oke, pada kesempatan ini kita semuanya mari bahas mengenai berbagai macam trik berbagai atau cara macam trik untuk menjatuhkan elektabilitas Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Seperti disampaikan atau ditulis oleh saudara Reva Putra Sugito mengatakan bahwa sepunya teman Ahok Fair ya, itu tanda elektabilitas Ahok sudah anjlok. Dia menganggap bahwa kegiatan teman Ahok Fair itu begitu sepi sekali. Ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke TKP, kita langsung saja masuk ke Facebooknya akun Ahok, daripada ya, Facebooknya Bapak Basuki Cahaya Purnama ya. Oke. Di mana beliau mengupload daripada apa seluruh kegiatan kemarin ya. Waktu teman Ahok Fair ya. Ini begitu luar biasanya ramai sekali ya. Bahkan sempat merinding juga ya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk menghormati beliau ataupun menghormati lagu Indonesia Raya kebangsaan, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan oleh Pak Ahok ya. Ya, sayup-sayup kita dengar ya lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan pada saat teman Ahok Fair di Jakarta ya. Di mana banyak orang-orang yang merinding, merinding ini kata Friska Kurniawati Friska Kurniawati Hardiwinoto mengatakan merinding dan lihat gestur tubuh Pak Ahok yang sikap-sikapnya sikap siap sempurna. Sangat menghargai lagu kebangsaan, jangan sebut kami Cina. Karena kami Indonesia, orang Indonesia, warga negara Indonesia, bukan negara Cina. Saya setuju sekali dengan tulisan kamu, Friska. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang menyampaikan dari Ruki Wijaya mengatakan majulah Indonesia. Semuanya karena Ahok. Selama ini keturunan Cina terkenal memperkaya diri sendiri, tapi tidak dengan Ahok, ya. Selama ini keturunan Cina memberi garis dengan pribumi, tapi tidak dengan Ahok. Selama ini keturunan Cina tidak pernah percaya diri menjadi pemimpin, tapi tidak dengan Ahok. Ahok sudah membongkar garis pembatas antara pribumi dengan keturunan Cina. Ahok is the best. Untuk kalian yang masih memiliki keturunan etnis, contoh Pak Ahok, contoh dia Pak memberikan Ahok segalanya untuk Ibu Pertiwi. Ini yang disebut kenegarawanan. Ahok is the best. Oke, kemudian dibalas dari netizen lain bahwa ya betul, saya oke sekali tulisanmu Friska, God bless for you ya. God bless you ya, GBU. Kakak saya juga bukan pribumi tulen, tapi jiwa ragaku tetap Indonesia Raya karena Indonesia Raya lahirku. Saya notu rasis, kata Ansari Budi. Dan Suki yang mengatakan jempol. Oke, Jerman ini spot for Ahok. Dari Jerman ini ya, Pak Budi dari Jerman ini. Enak ya diskusi begini teman-teman, tanpa menghina satu agama. Asal usul Tuhan sudah berikan Pak Jokowi, Pak Ahok kepada kita. Luar biasa. Kita support mereka dan berikan kita bisa yang untuk yang kejayaan kita bisa untuk dan kejahteraan Indonesia ya. Oke ya, kita kasih musik sedikit. Iyalah, biar gak sempit bro, biar tidak begitu tegang saja tegang. Ya, tadi lagu Indonesia Oke Raya bro, kita lanjut sih daripada pembahasan ini. Dasar WNA gak tahu diri, diberi hati minta darah, lanjutkan darah. Pak Ahok gustur yang miskin di Jakarta. Ini yang gak suka sama Pak Ahok, kata ini Abah Deden. Ini yang gak setuju dengan Pak Ahok. Ya gak masalah ya, namanya saja demokratis ya. Iya, berbeda pendapat tidak masalah. Saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia kita tidak mempermasalahkan sara ya. Berhentilah menggunakan istilah pri dan non pri ya. Iya, secara formal pun istilah itu sudah dihapus oleh pemerintah. Oleh jadi pemerintah memang sudah tidak manjur ya, sudah tidak mempan ya, menggunakan sara untuk menjatuhkan Ahok dengan sudah kata-kata pribumi dan non pribumi ya. Itu sudah tidak manjur ya. Iya. Jadi memang begitulah ya, saya kira ya. Dan yang lebih mengerikan lagi bahwa ternyata Pak Ahok itu dicintai di seluruh Indonesia ya. Indonesia.
Jogja ya, dari di Jogja, Jogja ya bahwa ane bingung kan di sini Jogja, masa anak keturunan campuran boleh enggak boleh punya tanah hak milik. Mm-hmm. Semua serba diskriminasi. Coba deh main ke Jogja kok bisa ya? Kok bisa ya di Gubernur Sultan lagi. Mm-mm. Tapi kayak itu aja di negeri sendiri Majakarta punya Ahok ya. Mm-mm. Begitu ya Friska sangat cerdas, Cin keturunanku Indonesia Raya ya. Ada lagi yang dari Kalimantan, ada dari ada itu. Jogja dari ya Jogja. Apa dari Medan, dari Medan. Medan. Mm-mm. Ada. Kalau saya lihat di sini begitu banyak ya komen-komennya ya. Iya, begitu luar biasa. Memang Pak Ahok dicintai oleh seluruh Indonesia. Ini saya lihat begitu orang kagum ya dan sangat berharap kepada Bapak Basuki Cahaya. Iya, sangat berharap ya. Karena memang mendengar lagu Indonesia Raya merinding karena di sana ada sosok Pak Ahok ya. Pak Ahok benar-benar nasionalis, gitu, benar-benar ya. Merinding sama merinding ya. Mm-mm. Begitu ya. Ini dari Kalimantan ya. Ini ya. Coba dibaca Mas. Ini surat kecil untuk Pak Ahok ya ini ya. Dari Kalimantan. Istilahnya sangat ya orang Kalimantan luar biasa ya di sana. Kalau kita baca ya, silakan baca Bro. Surat kecil untuk Pak Ahok ya. Pak ya, tahu ya. Desa enggak? Desa Kayumban, Pak. Kayumban, Pak Ahok. Tapi kalau di Kalimantan Tengah, Bapak pasti tahu itu provinsi saya, kabupaten saya. Buntok. Desa saya adalah desa terpencil tapi penuh damai dan tentram. Mm-mm. Dan penuh bahagia apalagi Ibu dan Bapak saya cerita Anda. Meski Mm-mm. Ibu dan Bapak enggak pernah ketemu Bapak, tapi mereka sangat percaya akan Bapak dan ketulusan Bapak untuk membangun. Bapak tahu hari ini saya pulang kampung menjenguk bapak dan ibu. Mereka minta saya beli bensin 2 liter set ya. Iya untuk hanya untuk nonton televisi. Apa gak luar biasa bapak ya. Mereka begitu antusias ingin belum ada listrik berarti bapak. Di sana pakai genset. Tapi apa daya gak ada biaya buat terbang begitu pingin langsung ketemu bapak. Bapak. Sebetulnya pingin ketemu langsung dengan bapak ya. Meski begitu mereka menitipkan doa buat bapak selalu diberkati dan bisa menjadi berkat orang lain. Biar terobati kangen mereka. Saya download video tersebut, saya setel buat kado bapak. Mereka tak pernah ragu akan kecintaan bapak dan bangsa ini. Mereka tak akan ragu. Sekian dulu pak dari saya sudah kecil. Iya, luar biasa. Jaga kesehatan dari bapak Kalimantan ya. Dan sukses terus. Oh ya, sampaikan salam buat teman Ahok. Salam ya. Buat teman Ahok. Gua salah pendengaran nggak ya? Masih kok biasanya suara ini terus lagu Indonesia Raya di siapa itu? Namanya lupa. Dinyanyikan ya, begitu semarak sungguh menyanyikan Indonesia Raya dengan lantang. Iya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dari Blitar itu dan tanah airku. Dari Blitar ya. Mas Filo dari Blitar juga mendoakan ya. Mendoakan itu. Kemudian dari Semarang ya, itu Semarang mendoakan itu, juga Teresia, ya. Teresia Lia Bayu. Oke, terima kasih Semarang. Ini ternyata luar biasa. Luar biasa ya, seluruh Indonesia yang mendukung ini. Pak Ahok. Oke ya. Seluruh Indonesia mendukung ya, seluruh Indonesia Pak Ahok. Mendukung Ahok luar biasa karena sekali itu ya. Cintanya terhadap cintanya bangsa dan negara, bangsa dan negara sungguh tidak bisa diragukan lagi. Mentalnya ataupun spiritualnya sudah siap, sudah siap lahir dan batin, lahir dan batin untuk bangsa dan untuk negara bangsa, ya. Dihibahkan istilahnya seluruh Indonesia untuk mendukung Pak Ahok. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum.